para subscriber yang tercinta, subscriber atau subbacker deh. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah produk ya yang sangat terkenal di Indonesia ya. Ini adalah elektroda dari pabrik art dengan nama LB52U. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa ini sudah ada rekomendasi dari pabriknya bahwa untuk rutinitas itu menggunakan DC minus ya atau DC ES. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan bahwa di sini dia dinamakan low hidrogen, artinya elektroda ini mudah sekali menyerap hidrogen dari udara luar sehingga mudah lembab. Untuk itu sebelum digunakan dia harus disimpan di lemari pemanas seperti ini ya dengan temperatur 350 derajat selama 1 jam. Setelah itu baru boleh digunakan. Nah, untuk itu setelah itu nanti kita akan menggunakan LB52 filler dan capping-nya. Ini juga low hidrogen jenisnya ya. Jadi sebelumnya harus dimasukkan ke dalam lemari pemanas atau oven electrode ya. Nah, ini kita menggunakan arusnya bisa DC bisa AC ya. DC-nya adalah DC plus atau DC DC ya. Nah, untuk prakteknya ikuti terus video saya sampai selesai.
dan camping. Silakan untuk terus mendukung channel saya dengan memberikan share, like, and comment. Terima kasih. Salam seniman api.